ada di atas genteng ya dan itu. Dan mereka semua kayak tidak terjadi apa-apa. Gimana mas? Enak di atas genteng mas? Bagaimana? Damai? Enak kan mas? Enak ya mas ya? Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi anak bandel alias bad guys at school. Tapi seperti biasa sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe ke channel ini sekarang juga. Sekarang yang punya Instagram, jangan lupa untuk follow Play with Rega kalau enggak nih. Winging Chun dicampur pancak silat. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Tag 5 Walls of the School. Ini hari terakhir ya, kalau nggak salah sampai hari ke-8. Dan game ini bakalan tamat. Dan tapi kok ini day terakhir nggak seru banget lah. Sumpah. Cuman tag ini, cuman suruh nge-tag ngecat tembok lagi pak. Lagi-lagi gue jadi tukang ngecat tembok kesini. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Ini ntar gue skip aja card wash lawan. Oh enggak apa-apa dong. Ini boleh siapa guru ya. Makasih apa ya. Enggak, ini buat bukan buat ngecek tembok kok. Ini enggak jahil. Enggak ngejahil, masa jahil. Berarti gua kalau gua ketahuan gimana nih? Biar aja ya cobain. Ketahuan enggak? Enggak apa-apa dong. Emang nih sekolah baik banget sama gua beneran. Beneran baik banget gue. Dia enggak apa-apain dong gua dong. Nyoret tembok. Bisa coret-coret udara. Bisa coret-coret udara, teman-teman. Bisa coret-coret udara, ternyata ini game GG banget ya. Udara bisa dicoret-coret, GG banget. GG banget sumpah. Oke, apa lagi nih Yus? Kok misi balik lagi ke yang misi awal-awal gue main game ini loh, beneran. Ini kan misi awal-awal ya, day terakhir ini. Misi sama cuy misinya cuy, gak ada perbedaan misinya. Tuh, oke, okay. Aduh gue ketahuan. Awas kabur. Gua digebukin. Oke. Okay. Tomorrow. Oke, okay, teman-teman, gua baru tahu ternyata kayaknya di game ini tuh cuma sampai day 7 doang ya, hari ke-7 doang. Hari ke-8 itu enggak ada. Jadi kayak cuman ini beres harinya. Dan tapi gua baru tahu di game ini kita bisa ngangkat semua orang bersama-sama kayak gini. Angkat enggak bisa ya? Yang bocah bandel enggak bisa gua angkat. Jadi gua bakal coba ngumpulin seluruh bocah-bocah di sini. Kita bakal kumpulin mereka. Gua idenya sih gua mau masukin mereka ke kolam renang, teman-teman. Jadi biar mereka berenang bersama-sama ya. Biar seru ya kan. Wah. Wow. Gila men. Kuat banget karakter gua ya. Jadi gua angkat semuanya. Guru enggak bisa gua bawa ya. By the way gua nih enggak dimainin guru kan? Enggak, gua enggak dimainin guru sih. Gua bawa guru. Bisa bawa guru juga. Oke. Oke, semua orang bisa gua ambil. Kalau gitu kita bakal kosongnya sekolahan. Pak, udah. Berhenti. Udah. Jangan kumpul-kumpul. Gak boleh lo kumpul-kumpul semua. Sini lo, ha? Ini yang bocah bandel doang gak bisa gue bawa nih. Nah, ini gak bisa gue bawa nih anak-anak gue ini nih. Ah. Ya, bocah-bocah gen kuat. Bocah-bocah gen kuat gitu. Mereka kuat, cuy. Ini gak bisa gue bawa nih. Yang gini-gini bisa gue bawa. Ah, gak bisa ini, gak bisa. Ah, bocah bandel. Oke, okay. Bahkan atlet pun bisa gue bawa ya. Jadi karena hari ke-8 ternyata tidak ada di game ini, gue bakal kumpulin aja seluruh bocah di sini. Oke, okay. Oke, okay, udah cukup banyak ini. Gue mau kumpulin di mana ya? Kolam renang, gue udah dua pilihan di kolam renang atau enggak di yang kandang ini, kandang hewan teman-teman. Mereka tuh nggak akan bisa kabur nantinya. Oke, okay, nggak bisa gue bawa yang itu. Ini bisa. Gila men, ini udah parah banget, sumpah. Parah banget nih men. Parah banget dong. Gila tuh liat tinggal kakinya tim. Oke, okay, ayo pak ikut pak sini pak. Jalan-jalan pak, ayo pak. Ikut gua sini. Gua kasih ya sesuatu yang bagus lah. Pokoknya lah ikut aja sini. Nah, lu juga ikut sini. Di atas, masih ada cuy. Nah, ini nih. Ini masih banyak bocah tuh kan. Ada bocah-bocah lagi sini. Ini masukin aja semuanya. Kita kumpulin aja semuanya cuy. Nah, oke, okay, ikut. Nah, yuk ikut. Nah, gak usah sekolah. Libur. Sekolahnya libur. Udah gak usah. Gak bisa cuy. Karena gak bisa gua bawa. Jadi gue bawanya yang lagi jalan-jalan aja ya. Nih, ini bawa. Libur. Oke, gue kumpulin lu semuanya pokoknya ya. Tomorrow. Oke, teman-teman. Bel sekolah sudah berbunyi. Tapi muridnya udah kagak ada. Liatin ini. Tinggal murid-murid yang merah-merah doang yang gak bisa gue bawa.
Mereka mereka bocah-bocah bandel nggak bisa gue bawa. Ini gue bingung banget mau masukin kemana ya mereka. Masukin ke laut apa? Kemana? Ini sini, sini bisa nih sini. Kita ke kandang ayam ya. Ini pun idenya, by the way, ini idenya gue nggak dapetin sendiri idenya. Gue lihat di channel YouTube punya orang luar namanya Hooks Place ya. Hooks Play apa Hooks Place? Pokoknya lupa gue ada di situ. Hooks Play nama channelnya, ntar gue taruh di deskripsi video gue juga ya idenya. Gue lihat di dia mana ya teman-teman kandang ayamnya. Oke, ini dia kandang ayamnya teman-teman. By the way, ini bisa gue bawa kalau orang begini? Gak bisa, dia gak bisa gue bawa ya. Mereka gak bisa gue bawa, oke lah. Langsung aja ke kandang ayam. Nih, ayo semuanya berkumpul, berkumpul. Siap ya. Aduh, gue takutnya kalau gue lempar nih mereka jatuh kemana nih. Oke. Wait. No, teman-teman. Ini ngebug teman-teman. Ini ngebug. Jadi gak bisa gue turunin. Tidak. Turun. No. Ini gak bisa gue turunin teman-teman. Tidak. Oke, kalau gitu gue coba lepasin F. Dan mereka malah pada. Ya Allah, ini kekuatan super. Gue punya kekuatan super teman-teman. Ya. Hiya. Gak bisa gue turunin. Oke, gak bisa gue turunin fix ini. Terpaksa gue harus reload dulu ya. Gue harus kumpulin mereka satu persatu berarti kalau gitu mungkin teman-teman. Ya ampun. Ya, nyebelin sumpah. 2 hours later. Oke, teman-teman. Di sini gue sudah berhasil menghabiskan 30 menit dalam hidup gue, teman-teman. Untuk mengumpulkan orang-orang ini di sini menjadi satu, liatin. Mereka semua gue masukin ke tempat sampah dan yang satu lagi, ini duduk kelompok yang satu lagi ada di atas ini, teman-teman. Mereka semua ada di atas genteng ya, liatin itu. Dan mereka semua kayak tidak terjadi apa-apa. Gimana mas? Enak di atas genteng mas? Bagaimana? Damai? Enak kan mas? Enak ya mas ya? Mereka semua di atas genteng dan ya kayaknya mereka senang sejauh ini kayaknya mereka senang-senang saja ya. Tidak ada hal yang membuat mereka panik ya. Hebat sekali emang ini. Mereka ini emang kaum-kaum terpilih ya untuk meninggal. Oke, kita bakal coba pakai roket ya. Gue takutnya pas lagi pakai roket sih marah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gue takut mati sumpah kebohong. Gue takut pental juga guanya ya. Seperti yang kalian tahu ya, roket ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kita bakal coba eksperimen. Set. Pyung. Nope. Kagak kena tuh. Gak kena ya Allah. Pyung. Wah. Untung gue kagak mati teman-teman. No. Mereka tersebar kemana? Wah, berceceran cuy. Wah, hebat sekali kalian. Ada yang masuk ke rumah baru ya. Wah. Pada dapat rumah baru ya kalian. Wah, emang ide gue nih emang bagus banget. Ya, lagi ya teman-teman. Lagi ya. By the way, ledakannya parah banget sih cuy. Sumpah parah banget. Padahal gue udah antisipasi gerak apa ledakan tadi ya sangat jauh tuh gue ambil arah. Tapi tetap aja cuy ini tetap aja kena. Pakai ini. Aduh, ini apa lagi cuy? Ini lebih bahaya. Tahu gue ini lebih bahaya lagi cuy. Piu. Wah. Gila men. No, cops are coming. Waduh ini bahaya sekali. Tapi enggak berbahaya, tenang. Kebakaran, Pak. Oke. Gini. Kita pakai sting bombs. Set. Nah. Wah, kasihan teman-teman. Mereka semua kasihan banget sumpah. Lagi. Siap. Eng, tung. Waduh, sumpah bro, pengen mati dong gue dong. Mereka gak mati, teman-teman. Gue malah gue mati sih. Ini sebel banget, sumpah. Dan tadi udah gue... Sebel banget ya. Mereka tuh sudah gue umpan apa, udah gue... obrak-abrik padahal deh, cuy. Tapi kok mereka gak mati ya? Tapi kayaknya mereka tadi masih ada deh. Apakah polisi masih ada? Polisi kayaknya gak ada. Gak ada polisi ya? Kayaknya mereka pasti tersebar di jalan raya deh. Apa enggak ya, teman-teman? Oh, masih, teman-teman. Lihat. Mereka semua ada di sini dong. Dan mereka tidak apa-apa, mereka sehat-sehat saja. Wah, hebat nih mereka nih. Wah, ada apa nih? Ada acara apa di tempat sampah nih? Ada acara apa di tempat sampah? Gak ada apa-apa kan? Nih, gue bakar sini. Ada cintaku padamu ya. Gak bisa gue bakar dong. Wah. No, mereka gak bisa gue bakar ya. Sebelum itu tempat sampah ini bisa gue bakar ya, seperti kalian tahu. Tapi sekarang jadi gak bisa gue bakar cuy. Bagaimana kalau gue pukul mereka? Meninggal juga pak. Meninggal juga ya, gue kira kalau gue pukulin gak meninggal gitu ya.
Ternyata mereka meninggal juga ya. Wah. Tapi mereka enggak mati, gua sebel banget sumpah. Gua sebel banget sama mereka kok enggak mati gitu. Padahal gua pengen mereka mati. Oke. Nope. No, enggak kena, bro. Enggak kena. Ah. Oke, mereka tadi enggak mati, malah gua yang mati loh. Sebel banget gua asli. Set lagi percobaan, gua mau cobain mereka, lempar mereka ke dalam kolam hiu. Jadi gua mau bikin mereka tenggelam. Apakah mereka bakal dimakan oleh hiu atau tidak ya? Cobain. 6 hours later. Oke, ini dia kolamnya. Cemplung. Oke, dan iya, mereka baik-baik saja. Mereka apa dia baik-baik saja, teman-teman? Enggak. No, hiunya enggak nyejar dong. Ayo dong, hiu kejar dong. Nah, hiu. Tuh hiu. Hiunya kedamaian, sumpah lah. Hiu itu damai banget, sebel banget gua sih. Gimana kalau hiunya gua tarik, kita taruh hiunya ke situ ya. Kita tarik hiunya. Nah, oke. Masa enggak makan hiunya ya kan? Hiu butuh makan. Sebagai hewan predator, kamu harus butuh makan yang banyak. Sini. Nih, oke, siap ya hiu ya. Ya elah malah kelempar, teman-teman. No! Gila men, lempar jauh banget lagi. Lempar jauh banget lagi. Oke. Siap. Oke. Nah, enggak mau dia mau makan cuy hiunya cuy. Oke. Emang hiunya damai, bro. Tapi kalau gua deketin sini gua meninggal. Tuh kan gua digigit latin. Berantem lo. Berantem mesin lo. Hah? Tuh, dia ngigit gua cuy. Tapi damage-nya enggak ada ya. Kecil banget damage dia cuy hiunya. Tuh, damage-nya kecil banget ya. Mulut tuh sampai begitu pak hiunya, pak. Oke, teman-teman, jadi itu dia game Bad Guys at School ya. Dan ini udah tamat, jadi karena udah gak ada lagi fitur yang bisa gue cobain. Gue udah cobain semua fitur di game ini. Mungkin aja nanti ada, kayak ada, nanti mungkin ada, bakal ada fitur-fitur lainnya ya. Biasanya kalau game-game begini tuh suka ada tambahan sih. Kayak update baru bisa apa gitu ya. Kalau ada update baru yang menurut gue cukup seru dan kocak, mungkin gue bakalan cobain. Tapi kalau gak ada yang kocak, ya bye-bye ya kan. Oke teman-teman, tapi ini game cukup seru. Menurut gue ini cukup kocak. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.